Mari kita pergi surau. Ada banyak kerja nak buat. Acau! Nanti Abang Is akan susunkan. Petang ni, Atuk nak masak bubur lambu. Yeay! Boleh, boleh, boleh! Atuk, orang datang nak tolong. Iya, bagusnya. Kita masak dan siapkan makanan untuk orang yang puasa banyak pahala. Tahu? Hah? Tahu! Lagi senang. Betul-betul-betul. Dah pun nak siapkan makanan tapi tak boleh makan. Seksanya. Sabar, Isai. Ini semua dugaan puasa. Betul-betul-betul. Baru tahu. Memang bukan senang nak siapkan makanan waktu berpuasa. Tapi banyak pahalanya. Sedap. Cukup rasa. Betul. Puasa lah. Dah lah tu. Sedapnya. Seronoknya main. Kak, Akan nak balik. Nak ikut? Tak nak. Kita orang nak main lagi. Nanti balik dengan Opa. Opa mana? Kat belakang. Dia nak ambil bubur lambuk. Oh. Opa belum keluar lagi. Jom sama main. Semua selamat. Opa! Mana Opa? Ya, Kak! Opa dalam surau! Opa! 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 Itu suara abang. Abang!
aku atas seliur sikit. Kurang manis satu. Kopi O pekat satu. Okey. Makan. Ha, Nasi lemak bungkus. Tak ada ke? Ayo. Itu dua budak kecil. Belum. Sudah sampai. Mana? Kenapa minum susu? Kita kanak-kanak membesar. Bagus minum susu. Sedap. Aku dah besar. Aku minum teh nak kuruskan badan. Teh pun sedap juga. Angka suka minum kopi. Kopi pun sedap, Ma. Lagi tak mengantuk. Boleh kelijah sampai malam-malam. Dia begini. Ketiga-tiga air minuman ni ada khasiat dan sedapnya yang tersendiri. Tapi boleh jadi lagi sedap jika dicampur dengan susu. Macam ni. Tengok, dah jadi teh susu. Nah, cuba minum. Cepatlah rasa. Kalau kopi dicampur susu, dia jadi kopi susu. Nah, rasa. Sedap. Dia tak baik. Sedap kan bila dah dicampur? Sedap. Hanya korang tak pernah cuba. Teh jadi teh susu. Bila ditarik, ia jadi teh tarik. Tarik. Jadi, tak perlulah nak cari yang mana lagi sedap di antara kopi, teh dan susu. Ketiga-tiganya sedap kalau dinikmati bersama. Betul. Seronoknya kau. Ambil makanan dia. Bijak. Bikin orang susah. Mana itu ayam? Habis buat kacau. Ha, mengajuk. Nak pergi manalah tu? Atuk, pergilah tangkap dia. Nanti dia hilang, atuk juga yang susah. Sampai masa pandailah dia balik. Oh.
macam aku dengar malam tu. Bunyi tu datang dari dapur. Bunyi ayam. Sebab gas habis. Ha, korang pergi kedai Abang Is. Beli tong gas. Huh? Tong gas tu besar dan berat kok. Macam mana nak bawa balik? Kita orang kan kecil. Huh? Korang beli je. Nanti Abang Is hantarkan ke rumah. Faham? Oh, faham. Ya? Yeah? Nak beli tong gas? Alah, tong gas habis. Nanti ada, Abang hantarkan ke rumah, ya? Ha, ada tong gasnya? Sekarang tak ada. Petang baru ada. Nanti Abang Is hantar. Laparlah, Kak. Kalau dah lapar, mari makan. Tada! Macam mana Kak masak? Kak tu tak ada gas. Ha? Akak guna ni. Apa ni? Aha, inilah dapur gas mini. Akak guna masa pergi berkemah. Kecil dan mudah dibawa. Tong gasnya mana? Ni. Lah, kecilnya. Masak sikit je dah habis gas. Sebab tu bila pergi berkemah, akak akan bawa dua. Oh. Dah tu, pergi makan. Lepas tu, hantar nasi lemak ke warung Uncle Mutu. Dah lambat dah ni. Kak, tunjuklah macam mana nak guna dapur gas mini ni. Boleh. Senang je. Macam tu je. Senang sangat. Kalau dah senang sangat, akak buatkan kita orang ayam goreng. Ha-ha, ayam goreng Upin Ipin yang sedap lagi lezat. Betul. Oh, itu yang korang nak sebenarnya. Dah, pergi duduk. Akak masakkan. Yeay! Ayam goreng. Oi, seronoknya main sampai tak ingat nak balik rumah. Alah, Kak. Janganlah marah. Memang marah. Dah tahu nak hujan, baliklah cepat. Ini dah pasal kuyuk, nanti demam siapa susah. Akak juga. Apa itu sengih-sengih? Pergi masuk mandi. Lari. Masuk ikut dapur. Cepat. Nanti tak dapat makan. Nak makan apa? Cucuk udang. Sedap ni. Hai. Nasi lemak tak dihantar lagi? Mana budak-budak ni? Upin, Ipin. Mana korang? Upin! Ip! Yeesh! Tidur lagi? Bangun! Sebab dah lambat, kau berdua jangan makan, eh? Hantarlah si lemak tu dulu. Baik, Kak. Ha,
Jangan lupa minta duit nasi lemak semalam. Kau tutup balik. Baru dah jadi. Nak minum tu. Nasi lemak tak ada. Lambat sikit ah. Aduh, lapar ni. Ayu, kenapa lambat? Orang lambat bangun tidur. Lapar kah? Ada makan pagi? Tak. Aku suruh hantar dulu sebab dah lambat. Ayu. Kesian. Makan itu nasi lemak. Uncle belanja. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Okay, Mutu. Bye. Uncle. Uncle suka ada abang atau kakak? Uncle ada abang, ada kakak, ada adik juga. Semua Uncle suka. Yorang garang dan marah-marah tak? Ada masa garang, marah-marah. Tapi banyak masa baik juga. Kenapa tanya? Tak ada apa-apa. Saja je tanya. Okey. Mestilah. Abang aku yang ajar. Wah, seronoknya ada abang. Betul lah, kau Ma'i. Ada abang macam abang Is. Untuk kita orang, tak ada ke? Lah, nak juga ke? Ambillah. Sejuk. Terima kasih, Abang Is. Korang dah kenapa? Tak ada apa-apa. Wah, makan aiskrim. Untuk opah tak ada ke? Alah, ini pun Abang Is belanja. Abang Is tu baik. Dia layan kita orang macam dia layan adik dia. Ma'il? Betul? Cakap pun tak marah-marah. Tak garang macam... Macam apa? Mana akak? Dia tak makan ke? Tak. Kenapa? Semalam kan korang kata ada abang lagi bagus? Jadi, tak payahlah akak ada sini. Tapi, memang akak garang. Tak pasal-pasal marah. Itu dia nak disiplinkan kau berdua supaya jadi orang yang baik, dengar kata dan hidup penuh bertanggungjawab. Cuba ingat, apa yang kau orang buat yang buat dia marah? Upin, Ipin, kau berdua beruntung ada Kak Ros. Dia jaga kau berdua dengan baik. Dia marah-marah tu tanda dia sayang. Faham? Yang bagi kau berdua ubat, siapa? Siapa? Akak kau lah. Siapa lagi? Kalau kau ada abang pun, belum tentu dia boleh jaga kau orang macam akak kau jaga. Lain kali cakap tu berjaga-jaga. Jangan sampai orang tergores hati. Ingat tu. Mak, besarnya robot tu. Mak,
apa itu? Aku Mirabon, penjaga keamanan Neo Sentara. Aku dan Abah Is kan peminat makanan Jepun. Selalu makan sushi guna penyepit ni. Jadi dah biasa guna. Iya, kita orang makan sushi juga. Kak Ros beli. Makan kat rumah, kita orang makan guna tangan. Betul-betul-betul, lagi cepat. Boleh je. Ikut suka hati sendiri. Banyak tu je dapat? Taklah pandai sangat. Haiya, senang saja guna penyepit kayu ni, Ma. Tengok saya. Kau makan. Biasalah. Orang Cina memang makan nasi guna penyepit. Aku pun nak cubalah. Mimi, kau ada lagi penyepit kayu ni? Ada? Banyak! Wah! Uish, kenapa kau bawa banyak-banyak ni? Mama saya letak. Mana saya tahu? Sebenarnya, Mimi selalu lupa mau bawa. Jadi, mamanya taruh di dalam tas dia supaya penyepit itu selalu dibawa Memei. Oh. Nah. Ih, susahnya. Ya, aku cuba. Wow, berjaya. Hebat kan aku? Ish. Mana Aci? Ayam tu besar. Senanglah. Cuba sepit nasi. Mesti kau pun tak berjaya. Kesian ayam Ipin. Jadi Upin dan Ipin cucu kesayangan opah lah ya? Iyalah cikgu. Upin Ipin kan anak yatim piatu. Mana ada mak abah yang nak sayang diorang? Fizi, lukisan kamu dah siap? Belum! bukan Kak Ros ke cucu kesayangan opah? Ha-ha, Kak Ros rajin dan pandai memasak. Mesti dia kesayangan opah. Ih, tak silah. Kita orang ni cucu kesayangan opah tau. Betul.
Mana korang tahu? Opah ada cakap? Ada? Hari itu... Opa kat sini. Opa. Opa, nak tolong? Boleh. Tolong ambilkan tu. Opa nak tanam kat sini. Baik. Jangan berlari, tanah lecak. Jatuh nanti. Upin, tanam aku satu. Tanam. Dua-dua, aku punya. Opa, tengoklah ni. Dah bagi tahu jangan lari. Ini bukan tolong, lagi menyusahkan adalah. Anak-anak dari keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang biasanya akan jadi anak-anak yang ceria, bijak dan berjaya dalam hidup. Tak kiralah keluarga tu miskin ataupun kaya. Setuju tu, Opa? Ha, kau berdua bahagia ke? Uish, mestilah. Hari-hari sama Opa bahagia sangat. Betul-betul-betul dengan akak je kurang bahagia sikit. Amboi, sedap mata. Pa, di antara kita orang dua, siapa yang Opa lagi sayang? Mestilah akak. Cucu kesayangan Opa. Bukan. Antara Upin dengan Ipin je. Siapa cucu kesayangan Opa yang nombor satu? Kasih sayang Opa tak perlu nombor. Semua Opa sayang sama rata. Semua pun cucu kesayangan Opa. Semua mak bapak pun begitu. Sayangkan anak-anak sama rata. Tak ada pilih kasih. Semua anak kesayangan. Ha. Asyik mak, bapak dan opah je yang kena sayang anak cucu. Anak cucu pula nak balas dengan apa? Aduh, bertuah punya cucu. Maaf, Opah. Tak sengaja. Ya, sumpahan cermin misteri. Barang siapa melihat dirinya di dalam cermin misteri itu, dia akan terkena sumpahan. Di mana kehidupannya? Akan ditimpa malang. Ceng, ceng, ceng. Abang aku dapat 5 tiket percuma ke karnival tu. Siapa nak ikut? Aku nak 3 tiket. Okey. Aku pun nak. Maaf, tiket dah habis. Alah. Itulah nasib malang kau. Kena beli tiket sendiri. Rumah cermin. Nak masuk? Semua nak masuk? Jom. Yeay. 2 dewasa, 3 kanak-kanak. Wah. Abang Is pun dah tak ada. Sesat tu. Ish. Ipin, cermin misteri tu. Ada lagi dia.
Ipin, Ipin. Aku macam nampak sesuatu lah kat cermin tu. Dah habis sekolah. Cikgu, apa jawapannya? Murid-murid cari jawapannya. Besok bagi tahu cikgu. Boleh? Boleh, cikgu. Hui, seronoklah belajar tentang kenderaan tadi. Baru aku tahu ada banyak jenis kenderaan macam tu. Itulah kau. Tahu makan je. Eleh, kau tahu ke? Aku. Lagilah tak tahu. Amboi, seronoknya. Akak, dari mana ni? Dari kedai, beli barang sikit. Kenapa tak naik basikal? Basikal rosak. Motosikal polis. Nak kejar peragut tu lah. Wah, ada motosikal polis. Tak tahu pun siap bunyi siren dan ada lampu menyala-nyala. Dahsyat polis terbawa. Menjelak-jelak lagi. Polis peronda memang terlatih. Mereka bawa motor dengan laju tapi selamat. Berhenti. Hebatlah abang polis. Cepat je dapat tangkap peragut ni. Betul-betul-betul. Terima kasih. Tidak menjadi masalah. Ini memang sudah tugas polis peronda. Polis peronda? Memang naik motor ni ke? Ingat ada kereta polis je. Rupanya ada motor polis juga. Ya, selain dari unit berkereta, pihak polis juga mempunyai unit bermotosikal yang dikenali sebagai unit rondaan bermotosikal. Ia bertindak sebagai penggerak utama dalam pencegahan jenayah atau sesuatu insiden sebab ia boleh bergerak di celah-celah kesesakan. Unit ini juga membuat rondaan di kawasan sekitar dan membantu dalam mengawal lalu lintas. Ini apa pula? Oh, ini walkie-talkie. Alat komunikasi elektronik. Hebat kan? Canggihnya. Ha, alat ni membolehkan kami berhubung sesama kami. Semua kenderaan kecemasan, pasukan polis, bomba, paramedik dan lain-lain memang ada peralatan ni. Cepat, kejar abang. Tandanya apa? Tandanya kau berdua rindukan abah. Betul tu. Kita orang rindu nak tengok muka abah. Tapi tak dapat-dapat. Kenapa? Dalam mimpi, abah asyik lari jauh dari kita orang. Lepas tu hilang. Tak sempat nak tengok muka abah pun. Kenapa kau ketawa? Itu tandanya abah tak sayang kau berdua. Dia tak nak jumpa pun. Ros, sudah-sudah tu. Asyik nak menyakat je.
Gurau je opa. Upin, Ipin, makan. Bunyi apa tu? Saja nak tengok album ni. Bercakap pasal mak dan abang kau tadi, teringat pula opa pada mereka. Ada gambar mereka ke dalam tu? Nak tengok? Nak tengok juga. Kenapa gambar ni semua rosak? Muka apa dengan mak langsung tak nampak. Geramnya. Satu pun tak ada yang elok. Yang ni pun tak nampak muka. Gambar-gambar ni jelah yang terselamat. Yang lain habis kena air banjir. Gambar apa yang banyak. Tapi semua pun rosak. Jadilah. Adalah juga secebis kenangan opah bersama abah korang. Dari dia lahir sampai jadi bapa orang. Tengok gambar ni. Kami sedang berkelah. Gambar kenangan yang paling opa sayang. Dalam gambar ini, semua ahli keluarga ada. Ini opa, atuk, mak, abah, Ros, Upin dan Ipin semasa bayi. Banyak betul kenangan opa bersama abah. Tapi kita dah lah tak kenal rupa. Secepis kenangan apa pun tak ada. Kesian kita orang. Kan Ipin? Kesian. Tak apa. Nanti kita buat kenduri arwah. Kita kenang mereka dalam doa kita, ya? Model rumah yang paling cantik dan kreatif adalah rumah hijau opa. Milik Upin. Inilah contoh rumah tradisional yang murid-murid belajar semalam. Cikgu, Upin punya kan sama? Sama, tapi tak serupa. Tengok Upin punya, besar dan ada tangga. Ipin punya kecil dan tak ada tangga. Alamak, lupalah. Pish. Tak apa, Ipin. Kita kan sama-sama tinggal di rumah hijau opa. Aku menang, kira kau pun menang. Betul-betul-betul. Dan Isan, cepatlah. Sabar. Isan, kenapa kau ambil gambar dengan model rumah aku? Aku nak buat naik kat media sosial. Mesti viral. Tu dia. Ada. Kenapa kak? Apa? Tengok tu. Namanya. Isan dari saya. Siapa dia orang tu? Pergilah tanya. Tak naklah. Malu. Akak, malu. Orang garam macam akak. Mana tahu malu. Apa? Sini korang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ni dari Berita Hari-Hari. Kami nak buat liputan tentang rumah hijau opah. Yang hangat diperkatakan sekarang ni. Hah? Iya ke? Tak tahu pun. Ya, banyak perbincangan mengenai keunikan rumah ni di media sosial. Ha, dah viral. Ooh,
modal rumah Opa yang kita buat hari tu, Kak. Isan yang muat naik ke media sosial. Nak buat liputan tu hari ni ke? Ya, kalau boleh. Beritanya akan disiarkan di TV. Di Berita Perdana. Malam ni. Nanti kita keluar TV lah. Bolehlah. Kita orang dah sedia. Sebenarnya, kami nak buat liputan dengan tuan rumah hijau ni. Opa? Boleh. Hari ini, kami datang sendiri menyaksikan rumah hijau Opa yang menjadi perbualan hangat warganet. Inilah pemilik rumah hijau Opa yang mesra dipanggil Opa. Oh, sudah semestinya. Boleh ceritakan apa istimewanya rumah hijau Opa ni dan mengapa ia diwarnakan hijau? Piwit! Api! Boleh. Istimewanya, rumah Opa adalah sebuah rumah tradisional yang satu-satunya di Kampung Durian Runtuh. Dulu, rumah kat kampung ni semuanya sama warna. Coklat. Warna kayu. Susah untuk orang luar bezakan rumah siapa, di mana. Jadi, Opa warnakan rumah Opa hijau. Bila orang tanya, mana rumah Opa? Jawab mereka, ya rumah hijau tu. Senang kan? Oh, bijak, bijak. Terima kasih Opa. Sekian dari saya melaporkan. Berani Opa bercakap depan kamera. Pandai pula bercerita. Sekali-sekala. Apa ini? Ini penapis air. Ia sangat penting bagi memastikan kita mendapat air bersih. Kuningnya air! Sebab itulah abang nak pasang penapis ni. Supaya air yang keluar nanti bersih, jernih. Siap! Tengok eh. Betul lah. Wah, macam tu je. Senang sangat. Buat apa tu? Akak, tengok penapis air ni. Air kuning boleh jadi jernih. Betul? Belilah satu. Letak kat rumah. Akak memang tengah cari penapis air nak pasang kat rumah. Tapi, kita kena yakinkan Opa dulu. Jangan risau. Jangan gundah gulana. Bagi jenis ke Opa. Kalau Opa nak penerangan lebih, panggil je abang. Penapis ni bagus. Air warna kuning tukar jadi air bersih. Air selamat digunakan. Betul? Jadi nak Opa buat apa? Nak Opa beli. Iya, Opa. Jangan tunggu lagi. Dapatkan sekarang. Berbaloi-baloi. Kalau setuju, sekarang juga saya pasang. Ha, macam mana? Belilah. Yeay!